Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum Kak Dinto, kalau diterjemah, muka-muka ajunan seteja selamat sareng Allah subhanahu wa ta'ala, tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam engki kiai, muka-muka pada selamat sareng Allah. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah kalau Indonesia itu terbebaskan dari COVID. Gula ngabaca kimbian luar biasa tenang, tidak jangan beli masker. Gula nyambi masker, cuma kena kimbian tangan kui buka kui ya bumbu. Artinya apa? Ngatu kebal di nari berat. Moga-moga badai bersamaan sarang al. Yakin saja bahwa sebenarnya yang memberikan nyawa kepada kita adalah al. Saya beri audit kakaulah seorang panjenengan al. Kalau penyakit itu pasti ada obatnya. Likulida indawa, bahwa setiap penyakit pasti ada obat. Illal maut, kecuali kematian. Kalau kematian itu bukan penyakit, tapi batas kontrak kehidupan manusia. Ia mula depak, depak, batas umur. Orang mula mati tak usah dendek koros, selempo mati. Orang melama dia tak usah ada tak melarat, sesoki mati, gini banten. Malah ceros koros ni tak suli mati dengan dia. Jadi dina ben melekat. Karena bagi dina mati timbi dikini. Allahumma sallallahu Muhammad. Coba sekali lagi muka-muka gula bantah pada selamat sarang Allah ini. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu qala ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirat al-kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'an al-kurama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pengasuh atau takmir musalla Nurul Azim, dalam rangka hall Bapak Kiai Haji Abdul Adim dan Kiai Haji Muhammad Husain, beliaunya pasir pengasuh dengan teman kita Haji Samsul Arifin. Apa boleh disambil? Kepala desa terpilih yang saya hormati, walau masih belum dilantik tapi sudah terpilih. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, malam semangkin Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir. Seneng kaula, jember kaula. Kalau tidak salah sekitar 2 tahun apa 3 tahun yang lalu, kaula pernah hadir di Karangkang. 4 tahun sudah bongkok. Mari kini kah, gemet pas dah jengon-jengan boleh ringgit. PPKM telah memisahkan kita. Lockdown telah memisahkan kita.
Alhamdulillah mangken tabangsi jember rasana ateh. Paling ini, paling tidak ini kabar. Cek lamun kau lebenkan pada odi jembe mangken. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muka-muka terusnya sehat sekarang Allah Subhanahu wa taala. Kemasan acaranya malam ini dalam rangka haul yang baru saja telah saya sebutkan. Ngereng aduka kau le serang panjenengan seteja samangken. Seperti doa yang biasa dibaca oleh baginda Rasul ketika memasuki bulan Rajab, bulan Syakban, Kanjeng Nabi ini kan selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syakbana wa ballighna Roma. Kalau saya terjemahkan Allahumma aduh Gusti, barik lana muka-muka ajunan aparing barokah Gusti, lana de beten kaula fi Rajaba ibulan Rajab telah berlalu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita yang keterima buat Allah. Tapi tidak hanya di bulan Rajab Kanjeng Nabi berdoa keberkahan. Wa Syakban aywa barik lana fi Syakban. Tetain barokah juga arti dalam Gusti bulan Syakban alias bulan Rab. Mangkin masuk bulan Rab. Wa balighna pada paaki umur badan kaula Gusti. Palanjang aki umur badan kaula Gusti, lanjang umur debak bulan Roma. Ngereng muka-muka seteje saya hadir seseret rezeki dari bagempang ben Allah. Syadegeng muka-muka bakarus. Saya sakit muka-muka segera disembuhkan oleh Allah. Saya terodepak ke Madinah muka-muka kapul hajat. Ngereng narok buntek gula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa ballighna Ramadan. Terpada lanjang umur ke? Para hadir, para rabu, sebatan kaula amul jagi. Apa sih salah satu rahasia kenapa Kanjeng Nabi dalam doanya selalu memohon keberkahan? Hadir pada resepsi perkawinan doa Nabi barakallahu lak wa baraka alaik wa jamma'a bainakuma fi khair. Mesti yang dimintakan oleh Rasul itu barokah. Tak pernah Kanjeng Nabi, ya Allah, pas wakia-kia di dalam Gusti. Masih ingat. Aduh, jenam. Gula gelak kalau dua nengit duri bengkal. Kalau dua siang. Kemarin 6 hari saya meninggalkan pesantren saya. Gula melalui pengajian di Sidoarjo kade. Kemudian besok malamnya gula neng sitkon Surabaya, Sidoni Pak. Mereka ini kagak Sumenep, Pamekasan, Sampang. Makin di bedakan tu, 6 hari gula. Atina pesantren. Sejak ini sebulan 6 hari hati namanya ini. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Baru saja dia menanyakan, Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah. Saya selalu ada di hati kamu. Kok selamanya di hati kamu? Apa? Bagi kia, imun WA gak riak, gila, kia yuk. Allahumma salli ala Muhammad. Kandim lagi. Hah? Ini gampang. Para hadir, para rabu, kenapa Nabi itu selalu memohon keberkahan? Nyaris tidak pernah saya temukan doa Nabi, ya Allah, pasoki aki abdi dalam Gusti. Tade dua Kanjeng Nabi ngene. Pateng kiaki pangkat jabatan abdi na Gusti, enggak ada. Malah doa Nabi untuk pribadinya, Allahumma ihyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ampun cokok. Ayo men nebe boleh geger kok mantep. Ada
pendengar-dengar. Si Kanjeng Nabi ini kan doa untuk pribadinya beda. Doa Kanjeng Nabi untuk pribadi beliau, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya, doa Kanjeng Nabi enggak berhenti. Ya Allah, hidupkan kami dalam kondisi miskin ya Allah. Ya. Wa amitni miskinan pamati aki boten kaula Gusti dalam kondisi miskin. Wa syurni fi zumratil masakin ben papolong aki abdi dalam paki ya Allah beserta mereka-mereka yang miskin. Nah itu anak Kanjeng Nabi. Arep doa yang tak pernah dipakai oleh umatnya. Bian pernah doa ngene. Ya Allah, pamiskin aki abdi dalam. Terus tahu bulan dia. Jangan rogi zuguni lanyung nginyung ke kiai nyontuan lagi ya tuh ya Allah ampun apes tuh kali kayak itu abdi. Ini untuk pribadi Nabi. Kanjeng Nabi senajan miskin ben melarat tidak menggoyahkan dirinya untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Cuma Kanjeng Nabi mungka ummata tak tu aki miskin. Allahumma ja'al ummati kafafa. Ya Allah, jadikanlah umatku kafafan, sedang-sedang saja. Tak ken miskin dulu, ya tak kisoki dulu. Ya Tuhan Kanjeng Nabi. Terlalu fakir, dikhawatirkan dia dekat dengan kekafirannya. Orang mungkin miskin dulu dengan deng banyak lalai ke agamana. Kisoki dulu, ya tak libur dia. Ya. Karena tak sekepin ring sokiri lampu. Banyak cerai. Ia pada kia saya beri otangan injaman tapi budu unjai raja. Lautan Muhammad. Ia enggak ria lah. Tuhan dah Kanjeng Nabi. Tak kisoki dulu. Ia tak erat melarat dulu. Ngocak gula benbian soki. Tak di pesawat kan. Ngocak melarat. Ia tak erat melarat dulu. Memang ini doa Rasul untuk umatnya. Bahkan gula benbian ngereng aduk. Bisa os. Muka-muka terpada. Eba selamat. Sekarang Rasulullah. Lada remaja cara nak selamat dia. Ayo Pongki Odi ini pembenyak amal baik. Pongki Odi. Terutama ketika memasuki bulan Syaban. Ini bulan-bulan yang dilipatkan amal perbaikan gula berbian. Ada pulsa amal, ada pelipat gandaan amal di bulan Syaban ini. Sekali orang Islam melakukan amal baik, maka dibalas dengan 90 kali kebaikan. Muka-muka kan jangan ngelakonin kebagusan. Pertama ayo pembanyak sedekah nang bulan Syaban. Alah kan pagi ae. Kon subuh sekarang. Sedekah ni kebeni gratis. Sedekah itu tidak hanya terkait dengan beras, tak terkait ben pakaian tok. Demun Kanjeng Nabi kullu ma'rufin sedekah, bahwa setiap amal perbuatan baik itu adalah sedekah. Biar tujuh nengenengan kantor niat ngaji apalagi niat meramaikan syiar agama malah tetap pengajian negara Islam Mekah dengan ramainya pengajian maka duduk nembian nengkantor dinilai sodakoh di hadapan Allah. Biar mulai dari pengajian maafas tegepok ben pako beda beling ngejalan takok mimre tetang kejelain pahikalak pako ibuang. Karena selamata-mata ingin menyelamatkan datang ke maka perbuatanmu itu adalah sodako di hadapan Allah. Paling sekunin sedekah at-tabassum sodako, senyum itu adalah sodako. Jadi mana tak mati diri saya berbanyak hitam cek yang menyerotkan malam terutama kek laki yang mana kurang belajar cek yang menyerotkan seorang yang boleh ya. Ibadin kok mampu belanja iban saya kata ibu sahre. Satu toron, seporan, berapa kali? Lemah ibu sahre. Nggak terlebih lagi. Tapi dia sudah sadar. Wallah, kita benar senyum bentuk. Kena senyum risidah kacang dek. Dan si bini berapa hari ben? Mi sama melolongkan. Ya, betoron belanja ji. 10 hari ben mi sama melolongkan kok.
Muntai patar gigi ni benda gawat lagi lah. Mosok ting bini menurun belanja. Padahal para rabu sedaja, sebenarnya kebahagiaan itu bukan hanya persoalan belanja. Kau ajem tapi abek kurang tenang pikiran. Wallah baik kayak beriuk. Tapi makilah tahu tempe selalu senyum damai tidak ada persoalan seleng tulang lagi bini serasa satu piring berdua satu sendok bersama kenikmatan akan dirasakan saling senyum ya Allah mak senyum beda apa lek sendok dan nurut ke jolok kau ibu dulu. Tapi ini kebahagiaan. Makilah tandi mobil mewah. Di sepeda pancat ya. Selain di Vixen, selain di Ninja, selain di mobil, bahkan di sepeda pancat. Kalau diberi keberkahan oleh Allah, demi Allah damai. Selake minta, sebini minta ater ke demah. Takung-tangkung minta ater ke pesantren Zainul Hasan Ginggu. Terong aja neng ya sama kong kiai. Dari dinak ke pajarakan jauh, yuk gina bantan. Tapi bagi orang yang saling bercinta, demi Allah yuk tak mikir jauh. Karena cinta tidak mengenal jarak. Yang jauh akan terasa dekat bagi mereka yang bercinta. Bener tak, Banten? Eba keluar sepeda pancat ben silake. Silake cek koros. Bahkan setelah keluar sepeda dia lembon. Tatangga ni mucak, ya Allah, kuat kemarin Pak Medali. Lagi-lagi cinta bicara, cinta tidak mengenal beban. Ini makilah raja akan terasa ringan bagi orang yang bercinta. Bedal bangsa laki, cek nyaman deh kekuatan cinta. Kenapa? Love is power. Cinta itu adalah kekuatan. Rusul di bedal, depak ketubuh tu kejuklah ngakratap tu oleh laki. Ajereng di bini mamu nyika. Nyaut celake masuk telok lek masuk telok ini membedah tokot masuk telok setelah coplak kaki ngerak ada ngebel parah dia bapa jarakan oh jendris si bini ngocak ngauk kadang-kadang misake mbian atau lek celake tak usah lek engkau mun ben-ben wallah kamu adalah wanita yang paling aku cinta jangankan diguyur dengan air hujan lek peluru sekalipun akan terasa indah perjalanan hari ini. Cendoran mah kuda kelap kah, kuda kelap kah. Ina lele, kelap mengerti cinta kita. Terus bedal ke genggong persis ya dan mengelabang kapur kelap lagi. Nungep nih bedu gerbang. Watuatan jelake ya Allah si bini watuatan kah juga kah juga. Apa sih medal mulen deh bah kamu berkelana. Kekuatan cinta. Lagu lebarbian kapi terpaling ngebarokah hinggi. Keluarga daripada ngerukun penuh dengan kasih sayang. Caranya bagaimana? Ia perbanyak syukur kepada Allah. Ia pun tak ada syukur sekali odi. Sembian ibadah di manusia kan lah ontong. Biar manusia kan? Abangnya cerita nyawa. Mak sial kok tepak apa ya dengkok. Biar manusia kan? Katakan dia. Atin manusia ke? Mari je yang nyalin kanko. Bah tak munyi kan manusia kan bah tak nyalin. Gula sial je toron gula mari. Dan manusia kan? Ada makhluk yang terbaik. Walakot kholaknal insana fi ahsani takwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia. Paling bagus semakhluk. Ia manusia. Alhamdulillah. Kalau otong biar tak ibadah di renggarangan benar Allah. Biar tak ibadah di musang. Biar tak ibadah di kadal. Biar tak ibadah di wang huang. Alhamdulillah. Lajak saking biar tak di wang huang pak. Tak kira di tengah pengajian. Paling nungap ke jatong ni ibu. Ini ke jengkat deng di situ. Mangan mun kau jadi manusia. Alhamdulillah. Elastisitas tubuhnya. Mun jadi sapeh arangkak melolong. Muntah di wangkuang nyalpang meloloh. Menempian elastis. Aselah bisa. Nguncur bisa. Ajrukong bisa. Nyalpang bisa. Ada yang manusia. Nungap bisa. Akentang bisa.
Hari mun manusia. Coba gula tanya jujur kembian. Kembian pernah nganali jaren. Ota bambi. Ota besape. Asela. Dan kembian mi nganali sapi. Ribari jur nguncur pakau rokokan. Ada pak. Mun pada jur nguncur kok rokokan. Ya dan ambil gini beri sapi. Matuan dengan bong tuju. Gula kembian pada di manusia. Alhamdulillah. Yang kedua apa kelebihan manusia? Ampian an-natik bisa bicara. Anda punya kecerdasan. Alhamdulillah. Esra atur dunia ya ben pangeran ka manusia. Tak bagi ke keje make la raja. Tak bagi ke jaran make la kuat. Bagi ke manusia kenapa? Karena kecerdasannya. Tangkan mun dadi manusia re ayo. Jaran kuat dari sisi kecepatan dan kekuatan kok ngangkok kalah manusia ke jaran. Tapi jaran mbak, makin sombong. Apa? Manusia ini cerdas. Mungkin bila agak secepatan penjaran manusia bisa dengan otaknya. Dia menciptakan mesin-mesin mobil. Dia menciptakan mesin-mesin otomotif. Yang kecepatan dan kekuatannya diukur dengan kekuatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero. Ada yang berbentuk double cabin Strada. Ada yang gesit seperti Kijang. Maka terciptalah mobil yang bernama Kijang Innova. Gula nyampe Pajero malih gula. Jurus-jurus menggula Pajero dari bentuk besa. Cetak ngangsori debak gedeni. Coba tu bencerun. Muntak nungup debak PLTO jangka jangko. Artinya apa? Kecerdasan otak manusia melebihi segalanya. Manggana memberi otak ben Allah ayo ke bersujud. Menebri otak ben Allah ayo ke bersujud. Kenapa? Sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Daya mun labadana ra salatu wassalamu alaik mun ladira bujubu ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Mula pada dia orang di masjid cek apa benih cek kengalak sepeda tegenggengan benih cek kengalak wuduk mun si bini tepan tedung di samping kanan bian cek cek pepen si bini dik ayo bangun yuk bangun tunya akhirat kok ben-ben lek wallahi bani tunya tang bini lek pakai di akhirat kamu juga lo yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Libur tak libur? Agak lihat si bini capek kok mas. Lo kok capek? Dugale kan meregu lembian malam. Iya bad, delek kok ingat si elang kimun tenggeng aja gajo. Pas sepekol si bini kejeding. Lajar ngajaran si bini. Teng bini pekol, iya bah ingat kedel lo dek ketia. Debak ada yang jeding bangun cak si bini. Mas, turunkan aku di sini dulu mas. Pahepan kengjelake mas. Wallahi saya bangga punya suami kamu mas. Gula seneng di laki mbian mas. Ternyata mbian tidak hanya mengagumi kecantikan kau lah mas. Pah nyap cap eng matan si bini. Kau tuntun aku menuju surga Allah mas. Kau bimbing aku menuju ridho Allah mas. Pas geluk si laki ya dan jeding. Sejak malam ini mas. Tolong ya cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah. Pah tarik si laki gelem jeding mas. Tolong peluk aku karena Allah mas. Merebole jelake jedik. Can si bini apa? Can apa? Jangan kak. Enjak lek nutut nutut ki nutut. Telok kali semalam. Ah, delok lok sana takbir jelake. Bang imamin subuh. Allah. Persis lah jangan tak nemu angin. Ya tanya aki ben matuan apa ada ya persoalan si laki engki pak kare bojo pun dek sekali lagi tiga pun. Coba bu ibu jujur, mon bu ibu misal di laki bisa ngimamin seneng na banten. Mon bu ibu misal di laki bisa ngaji Quran seneng na banten. Subuh subuh ngimamin masya Allah. Allahu akbar. Makai matuan aja. Cegah wah mantul ngimamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Libur dah libur. Saya jatuh mendik man. Coba tak tahu apa-apa aja. Atau mendik laki. Kak, imam ni kak. Iya lek. Peloros lek, peloros. Sansip ini. Loros ben siapa kak? Iya ada orang sekali budi. Mak sial kok berjamak ben-ben. Mangan selangi mami selaki pas nikah. Can si bini, ya Allah. Bada masalah dalam sarung atang lakir. Mek yang lebar sebaru apa. Bada jadi iya pakai tampe yang hari ya. Pakai rapat dengan. Pasti kuat. Ada menjebak angin, abad. Kerana sinung ngepak bajang. Ayang abad praktek sholat. Ada kan masuk ke Recep baru saja ulang tahun sholat. Coba kenal lagi si budiki. Praktek takbir. Praktek sholat. Kenal lagi budiki. Beni nekumik. Ada dengan sholat beni. Mian mak ngebas mik sama lolo malah gila. Dekil aku nyebi mik api bang. Tak usah mik, tak usah. Bode sesial bu ibu. Ya Allah, tang di sabo di malaku di bunga. Kanjeng Nabi re mun takbir, ketinggian tangan ibu jari re loros dengan kedua daun telinga. Dari mun takbir, Allah menetare kata, are jempolkan kopek. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana, tak ruwet. Binian lain boleh angkat seguni, tanang di atas. Tekuk ji, mi beri juga ke bapa gitu. Lagi pasal lekser ke imam. Saya ngawas ngawas. Jadi oba saya kan nikang dia bajang oba. Harap mak deger masang kuda-kuda kan. Saya tak acara ke ben mereka. Salah takbir. Allah pak ngeter. Enggak saya masang apa tenaga dalam beni dah iya. Badu saya terlalu anteng tenang dulu bapak aja. Terlalu santai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Can malaikat mencet lapar mata ngakan kado orang. Sebeleng belengan mendi man tebah tak tahu takdir. Imam Ijong kiba. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan membanda ya Allah. Mak tebak kering Jepang dan mantur ya. Mendak pada tepak dia sama lagi jadi imam. Syarat menjadi imam itu pertama akra, bacaannya harus bagus. Bitajwid, ada nada panjang pendeknya ayat. Watartil, fasih, ra, za, shin, qaf, shod, do. Jelas. Kalau al-mukhil bil makna tak boleh. Ra tepak gagin. Tak boleh imam ini. Karena kini bisa ngerosak makna. Ar-Rahmanir-Rahim. Clear mak omong gini lagi. Siratal ladzi na'an amtu alaihim ghairil mausubi alaihim walasalim. Canem bana ancor jong. Beni amin aja. Mangkan alhamdulillah ada musholla apa Nurul Azim alhamdulillah. Saya wajib mencerdas anak ya Pak Embu. Saya kebe anak kan biar. Saya nyaman kebe kim biar. Saya tergerak-gerak aja neng kim biar. Mak selama cerdas ibu kiai.
Coba pikir. Bulan di pesantren. Gula tak nurut agape, tak nurut darum. Pakai teraki. Macerdas anak bibi ruwet. Macerdas anak bibi repot. Anak tetap kei tompok ibuku. Orang cak lemelar dari bungun pakai tompok ibuku. Dan banyak kiai setruk saya tengok dia. Segendeng itu lagi katain pesantren. Salah cerdas oleh Pak Tau ni kau niin pasti cerdas. Diberi si gendeng boleh kiai. Dan banyak kiai mati saya tengok dia. Ya ni kalau alik selek bungun. Kepan kok rokokan belum. Kiai tegar biru morok yang pesantren. Mangga namun pada kiai ki endek morok alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki pada pesantren tu cek nyaman nembian. Matepak jolon santren ngaji di wallahi cek repoda alif pak tak sak coba ben morok bibi. Makhrajnya sakna sak apuh repot mung ini. Eca sa aja iki girit mule ora patah beli boleh ta iki girin salam lo lo jolo satu shot na shot chat shot chat ambulah chat malo lo jolo bet mata stres lagi ae bet ajar reng lemalem ning musala eyang kak tanang kiai doa ki sandre ya Allah ya Allah petepak lagi colon sendiri badan kau lah ya Allah kecot melalui colon benar ya Allah sampai subuh barak-barak subuh kiai dua keton dua kebe kopi tibi mempertahankan waktu yang mustajabah makan kopi mereka kebaik datang si ngocak kecot abu matak tedung menjong tak ngidapin kiai masya Allah kok saya ada tua kibak ayo dana enom segunik tercerdasa. Ini bagaimana kau bin kiai dah? Ya Allah, mak ya bih, malay cerdas kaya tu kiai. Ia colon mak cerdas kan. Engkau milo sakara melolo mengadina. Rogi melolo jadi kiai. Kalau aku ni tes boleh sot, cot, ada. Nabi segelas colok je cot melolo. Sot, cot, etok, etot. Baca bah, cotot. Jadi membaca Quran cotot. Mangan oleh tulah tahun pak tahun, anak pas tahu ngaji Quran berkat perjuangan para asatid dan para kiai. Alhamdulillah. Yasin. Pas ramipin Yasin oleh pak tahun pas tahu anak. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Seneng tak seneng? Mentepak gawale murid semapan nak mak le tau ngaji benar. Barik penjebak pesantren gi cot cot tok tok. Sate berlanga cita awana ayo nyabis yuk ke kiai nak engko tro nyabis tanya ki bah rokok ki anjir rokok apa. Ngrepen denan wali murid sing arep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda apa ini? Anak atin apun tahu ngaji sekelangkong kiai. Oh iya, muka-muka manfaat. Rokok pun apa ajunan kiai? Gudang geram surya kok aja. Kari sana pelencer pun kiai. Kereduk pun kiai. Ngatau ngebeng sering atin ke japon. Can kiai kurang ngaji apa? Itu muda iya tak kebole. Ajak kereduk lencer kok. Ngampung melolo kiai. Lazalah Muhammad. Jadi kalau benbian mengemban anak turun di anak si cerdas, banyak maca solat. Nego anak, terutama masa-masa penyakit ngajar tibul kulub baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibul kulubi. Wa dawaiha bisa ayo sekarang wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nangis ibu. Esot kosot dan anak-anak terdebak ke Mekah pagi benar. Terdebak ke Madinah pagi benar. Deras mengalir air mata ibu tak ning tampak. Wa afiyati. Pah nangis pah. Pah jereng ibu. Kok cukup ibu si tak debak Mekah nak. Lomololo ibu nak si tak debak Mekah. Pah loncak pah. Kok boleh si tak debak lek. Atau lembun siapa si betaben ben kak. Ya kok betaben anak. Baik tuting pan mun ben tak kira debak kak. Harap lek raja otang pun gitu tu. Nangis ki ya bapak. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Bahajar rengapan nak. Betul kata ibumu nak. Tapi kok maka tak ada bahagia Mekah nak. Wallah kok atawaf ni ngekak bala nak. Benihkan pinak petong kali kok atawaf nak. Selekor kali kok dari Jember tak tepukkan kak beri. Tangan kok meriah tawafnya tanya ini di mana? Mangkana bentar jana. Tak ada bak garandu banggir berarti kok di ibu. Berarti kok kita ke Mekah nak. Kok je curiga mak bedilah unta se kabar je tadi. Ayo, maca selawat boleh. Moga-moga anak gue leban bian daripada tadi anak saya soleh-soleha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sanli. Tak oning gula ke gula tak pernah muntuk ke gula tak pernah masuk madrasah gula tak oning bahasa Arab lagu-lagu selawat kini kata oning silakan lagu-lagu bahasa Indonesia yang penting lagunya mendidik. Cek sembarangan nyanyi ke anak, memori anak peka. Pahe teguh anan dia. Haredang, haredang, haredang. Palun capan. Panas, panas, panas. Hari ini cuma dia dengan angin puting beliung yang ada dia. Mon gak anak jangan nyanyi gak jadi ya, yuk. Minimal ya lagu-lagu zikir dah. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah mestine dia taoning kok ke lagu Arab ya lagu-lagu Indonesia tapi tak aduban lagunya mendidik gitu loh teguh anak Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya. Tak apa, kor apal lagi. Muntah apal, cowok matau lagu jadi. Rosak sejarah di muntah apal. Parang-arang tibi, Sutrisno. Di magijing dambi dan di iman paman Sutris mulai cepat. Mak larang-arang tibi, bai lagu. Ia muntah apal nyanyian, bai lagu keramat, lagu Roma Irama. Yang mengantarkan anak paham terhadap perjuangan orang tua. Teguh anaknya nyanyi lah. Hai manusia. Tak apa je. Korba hosok dia. Ku teguh dia dan anak. Cong ben manusia bejo. Ben benirang gerangan benak. Ben beni museng nak. Ben beni macan rem rem nak. Ben manusia. Teguh anak. Hormati ibumu. Yang melahirkan pohosok beri rekap anak dan membesarkanmu engak detik-detik melahirkan
darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Terus kembang rezeki, kembang ke lampu merah ya dan diva. Empen anaknya, dialah manusia satu-satunya. Apaan dukuk tu please bun bosaku? Yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Si pahlawan capan tin. Tek aja motor ji. Insyaallah dari gulaku sebab gol dua kos satu please bun kerendingan. Juga ngamin. Yo, gula lesu je nak rezakin bidah tuan boleh. Mengapa sembian leh sana gelap mata nama tum. Berarti kan hidup di dua alam. Terang kembang rezeki. Terang kembang rezeki. Kia laku dia. Yo, menteron di anak sesoleh soleha, menteron di ambian anak secerdas. Ketika melakukan hubungan jima laki bini, kau tu pada akarab. Nika teori yang paling mudah dia. Selaki cetro, si bini cetro, pada anak sona. Itu pastikan anaknya akan ada tiga indikasi: cerdas, dinamis, pecing lagun. Kini kau pun pada akarab. Bangkana ibu-ibu harus berdandan ketika ada di hadapan suami. Membian mun bede laki ne bengkoyu bibir di pamira yu. Sengkes laki tegar cet ngabes bibir si bini. Ya Allah, ada buah naga di hadapan ku. Mula bibir kocak buah naga karena para ekombi aban si laki. Jangan dapur melolok. Dan melek dapur ka keluar ne ya mo cek sampel samare. Salai tabang bicara ka ya Allah, mai ngak butuh mang bibir lelek. Siapa sih ngecibu buto mal? Mangkan ni bini ni para tin para om. Mana mana karakter suami itu pahami. Karena benar yang laki si seneng kalau er meloloh. Benar si bini isi om leher. So tergerungup nungup ke gubang kur si bini. Berarti impian di laki pemburu leher. Ia leher semprot ke parfum. Benar si tak ada kalau er tak tinggi tinggal leher je kali. Nyor sorga galencap na melolo benar minta kepe melolo iya bagi ngak wang huang rosi laki iya galencap na semprot ke parfum pokon karakter itu pahami bahwa dia sekepak tedung kamu tengah si bini beri bentar tanda ikan doen sengke sekece mari ikan doen tar kamu tengah boleh iya muntengnya semprot ke parfum bahagiakan suami sengke selai cium leera mone parfumin. Si laki senang cium leher aromanya apel pentang kelencap nek cium ekstroberi. Suami mana yang gak suka nongep kemunteng bunangka Alexer ketabu buturin nongep bebentabu bukok gereng pas nebak gitu harap eh kalau pahit teh parfumnya yuk langkan langkan bini. Mon ben selake atenten mon rekrek kapan beda selake pakai hand body lotion pakai citra minim minyak zaitun deh minyak gas itu tak ada yang berdapat itu kan orang pun busom bunaru ya kerepo kan ngebuki ke selai geluk pas selake ya Allah mengak-ngak setumpahin pom bensin gue lagi setir you. Ya kebanyakan orang di nari ada dan muntar kabar lu datang ke muntar ke diva apun lipan parfum yang kui mun bedi ada si laki baju-baju yang terbaik pasti lepas daster si debuk-debuk ruh si yang kui iya bener batik yang ada gembar kisah paksa aki muntar ke diva kotang si rogero si yang kui si go-go-go selalu bedi si laki kotang si laku miti indo si paksa aki. Sampai selakik mengucap, ya Allah, mata tepat ke badan aja lah. Kujur ke timur, kujur ke barat. Sampai selakik wat-watan, ya Allah, tsunami, tsunami mengarir eh. Marah rayu, tepat yu. Langkah nambian mun badan selakik, barok om, baratin. Dia dengar-dengar mun kalau
keluar berdebar lontaran ke parfum yang ku salah tadi umpun silake remason segera bagi ke badan salah geluk baca lagi ya Allah panas weh panas nyaut si bini cap elang menjaga aja lah bola orang lagi lengar menjaga cap elang tak mentepak kaya lo ngetup ketepan mentepak kaya lo misal tak apa yang kepayan sama lo bentri lemang kan ayo bagaimana jadi nomor dua menembian turun di anak si istri koma ibadah pada dua nih si sungkan-sungkan pas turun di anak si alim istri koma arwah caharan minim dan maca selawat naria mana bolong lagi bini berapa? Pak ibu, pak ratus, pak berompak ya baca setiap merenak kira dua hari begini iya mentak mampu macam ngajri ya cukup sekenda yang diajarkan oleh baginda Rasul dari matuana bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibis syaitan wajannibna syaitan marozak tanah jadi wajah baca malah tak yambungi syaitan tak oning gula ke iya cukup macam bismillahirrahmanirrahim tak oning bismillah kita tak tahu iya mun bismillah tak tahu cukup macam bis di fa'ilah bis harus terus di bini haji yang menteri anak laki insyaallah jadi sukar bis jurusan Probolinggo Banyuwangi muntuh na bis dan gula gula Pak Ngaji, Pak Benter, Pak Alem gula tibi mbak gula di pesantren abah gula di pesantren maknya ini bini gula di pesantren petang ke Zofir ke Siddiq Jember tadi gula kebaru ke Temur saya di pesantren gula tibi ke buang ke pesantren gula tibi 15 tahun muntuk itu maka gula pun anan kiai ki gak nikah ya juga nyaman tadi anan kiai macam das anak tibi repot oh iya mau santri kau ada takzim luar biasa ki pada ki Hasan Sebogingo kisah ini mun intan cu kepada Ki Hamid Pasuruan, Ki Hasan Abdul Arifin, doktrin reng tua ke anak mapan, nak mundok yuk di pesantren, nyari barokah nak, ya mengkonan, bini nyari cerdas, mengkonan nyari barokah, hengak jalan benan ke guru nak, jalan janggolan ke kiai nak, mengkonan, moral yang dikedepankan, akhirnya ada emak, ya tak ongku ke guru, mengkonan, jangan ngejokan di pesantren nak ya, jangan jangan pesantren tolan pesantren rajin nak jarum saya kecoh nak jaran mulai berubah hengak tengah di pesantren takut boleh jompok ke masa almarhum yadin masjid ni kebudakan bau cik rajin yadin bertuk laki ni kebanyak pun rambutan-rambutan setong tadi saya elang kenapa kejujuran santri di masa itu bisa dipertaruhkan keker bau hebat coban santri subuh dapat kaki air benda bau keker dia kakan jong mendidak etiap tinggi ya mun kawanan mungkin gulis itu tinggi 5 tahun tak mulung bau sekali mungkin gulis kuh mak ler meler rombongan naik ke atas bau ya Allah kebeluh penaik gitu pahnya bibu je satu ya kemet benbang kembang ada sekali cak tak kepok ban gula dak tah kok santri ya Allah mai kerocok cok cak gila saya ke colon saya ben mak kiai tak bangit lu mulai riba dak lu mun ko nan ayu kiai naik ke masjid wallahi rabbun mata pak tetek nak kiai kenapa karena orientasinya itu barokah mak kempang kiai turun dari masjid pola e kempang rezeki na ben al ndak itu setia tak sandal gula mungkin pun laku berdaya dan bentuk laki kan yang jam lemah lembrati lagu lah saya nguniin ku laku cik saya tanya lagi siapa yang jam sandal setong ada sini kurang trik sakit masa jalan tibi tang sandal jom ke dan lagi mak masa stres ke kiai ini pun setir mangan lagu lah antara kamu turun sini kemarin ini apa amit ke sandra enggak jangan ada yang pulang kalau ada persoalan selesaikan dengan pengurus enggak saya dakwah selama nemare apa benda saya nangis santri turun dari masjid benda saya mata pagi sandang pepolong kaki 500 santri
Jujur di antara kalian, siapa sih metepak tang sandal? Belum tahun kok jadi kiai dek sih metepak tang sandal. Satri siapa metepak? Papa di sini cuma abdi negiai. Dari dimba bet. Abdi dari pacaron situ bandar gini. Berapa tahun betul? 6 bulan. Tekuk bunggul aja dek. Ya Allah, tak ada pak setahun bermalah tempat tepak sandal kiai itu. Engki kiai. Bagus. Sini, kegul. Toron gula. Aba, mak becah tang sandal tu. Ngampung ke kerja kibur kata dia. Teguk boleh jalan lah tak bagus dia pun. Hari ini sampai tepi sandang-sandang pun lakur. Fuh mak ler meletul selalu jadi. Aduh, makan muka-muka anak gula ben biantar tapi anak si soleh-soleh. Allahumma barik lana fi rajab. Ari di madan ari. Biasa guru selalu diiring hadangan. Bae mesti je mole. Badan ko nyanyi ngari hadrai. Coba sekarang Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa bal. Luna Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bal luna Ramadana. Sekarang Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa bal luna ramadana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa bal luna ramadana. Iya yuk mentera doa keberkahan hidup terus kembang rezeki kan. Kelaki dia sewajib abelanjain si bini si laki. Gula maknya ini sampai mangkir dia anak empat ni. Kompoi gula dua ni. Tapi coba ambiantar ke Bengko. Abis maknya ini. Persis nak anak SMA kelas dua ni. Ika boleh tanda iur. Lagi samping kau ada nak dikir. Muda maknya ini waktu. Padahal tadi kompoi dua. Kok bisa kiai? Gula tidak pernah memberatkan seorang istri. Gula 6 lekor tahun nak kabin sampai mangken tak pernah patah anak gula maknya ini. Karena urusan ngakan urusan laki-laki. 6 lekor tahun tak ada anak maknya ini. Mak bisa ya. Berkat gula benar ya cik benjar. Mereka boleh. Ada maharin dari dina ya. Mungkin pas ngalak berkat ntar ke Bajiru. Nyambi berkat dari si dina dia. Posak pun. Gula dua kali pun boleh boleh. Tapi sampai kan setong begasi budi sampai ke cengkak ada ini kan posa berkat. Tadi mubah muka mobil gula mari bahasa kerja. Ya Allah malah banyak berkat. Arwah bani oleh si dina oleh si gula. Mangan dari bapak so aki terus sotok si dina dia. Karena gula prinsip je. Mungkin tak posa tak mulai gula ke buku. Si nomor dua gula open namanya ini. Setiap 3 bulan saya bawa istri saya masuk ke mana kiai? Ya ke dokter spesialis wajah. Dana-dana keluing belanja itu saya kasih. Jadi si badani reni ada kerut mengkerut krilaster mangkin. Langsung tanying boleh. Penbulan elulur direndam di air hangat, kemudian elulur badan maknya ini ya Allah, mundeng bini ya pening masyaallah. Sana elabungin bahlonyo dan rendeng gale. Lebur. Mangkana apa kunati? Mangkana gula dana untuk anggaran kaki kecantikan ada harus 3 juta per bulan. Yang pian kor ngokor tapi mun si laki penghasilan 1,5 juta, cak minta 3 juta dana kecantikan. Ya cereng si laki. Ya Allah le kan si laki. Nasi kuring abu anang kale. Maksud ben apa? Ya mun bena geluing si laki bengkawale dan sekali le. Nyaut si bini betak napa kak mau nembian bercelakar tak beri nak belanja ke gula tak napa tapi ingat lo kak
halusnya pipi saya gak mbian kisi nyoma mun gula badan mapan gak wallahi mbian kisi gelua mun mbian memang tidak ada dana untuk kecantikan aku ridho gak, aku rela. Syaratnya satu gak, apa le? Cintamu jangan bergeser pada wanita lain. Keng mun mbian kisi nyar gak kering bini lain sementara gula tak belenjain benbenja gak terima kia pantun gula gak aku mbian gak derma le mamunya jibini setampang karena beri kak maksud benapa? Ya karena apang biar tak kira beri lah kubang gula kak mondeng laki kadung nyalpang tak beri ya siap setruk juga harap orang kadung otompok ke bubuk kapi jadi yang mumpah burung tak nyusol boleh sentup duka lagi kan buji bang mangan gula ben-ben kapi daripada naman daripada kembang rezeki amin ya robbal majalah ilah ilallah kanku ke Haji Abdul Azim. Kemudian juga Kiai Haji Muhammad Khazid muka-muka akan mendapatkan mangfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebacaan nah. La ilaha illallah. Sarang la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sarang la ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Setaja saya hadir terkembang rezeki Ibadallah Rijalallah Al-Yisuna Li-ajlillah Wa kunu'au Nana lillah Asanallah bifadlillah Zarang La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muka-muka gula bantian kapi Tati orang si husnul khatimah Angkat tanang kapi Ya Allah biha Yallah biha Yallah bihusnil khatimah Yallah biha Yallah biha Yallah bihusnil khatimah Zarang La ilaha illallah La ilaha illallah La Tes 1 2 ya Pak Ate. Pak nak ni ke Pak Iwan? Mulai gelap kalau 1 jam setengah ceramah. Moga-moga Raja manfaat lagi. Mulai amin dah makin pesisir besok. Gula muncang ambian Molamik bisa hadir tanggal 26 Maret. Sayangnya ini bertempatan dengan Kiai Hafidz Aminuddin. Muncang gula lagi ya, Ustaz bisa. Tora Abdul Qadir Jalani ini kesana. Dia remah Kiai tak bisa. Sabtu malam minggu ini ketepak ke acara Kaulah TV. Minam itu dah ya, maju mundur tak bisa. Pon posan. Dan mentara ke bengkong ya deh. Kalau saya senang bahawa rombongan di rangkang nak. Assalamualaikum. Dia tak merangkang. Alhamdulillah. Gayung bersambung. Hah? Oh gebangan. Masuk gebangan. Maju pada semasa Allah. Makin laki. Assalamualaikum. Sebung saya bisa lagi lagi ya. Oleh ke rumah kita. Tak masalah. Saya akan berbisa lagi ya. Sebenarnya juk tojuk benda itu nya akhirat. Terbalik memasuk suarga. Nah, dapat ke bengkong. Aku ucap saya lagi. Ya Allah. Apa itu? Rokok cecer abdin dia itu. Berarti parak ngampung rokok dia benar. Parak apa lurus turus sama kok. Nunggu-nunggu kepada masuk surga Allah. Jadi saya kaya itu bisa. Gula pun merengakan. Gula-gula ini masih jami maghrib sampai ke Isya.
Jadi gula enggak sebanyak orang enggak dengan ke gula ke masjid. Kembali lagi dengan gula. Beni, ripin gula. Ini cek lagi balik ke tanya. Jadi kamu biar dari Bandung gula. Oh, si gula dari Bandung gula. Kan apa kan? Dagang bako kok nyari bako. Jadi gula ke nama lena cek guling buat ustaz ni. Si kira at gula. Nah, jadi cek guling ada. Nyari. Ya, dan diva saya ke. Yalah yuk. Dapat ke diva dia ke banyak dengar-dengar ke gula. Masih mana ke? Benih. Nipir. Moga-moga ada rancang umur bagi. Jaga itu bisa us. Dari kaulah kurang lebih nyon sebora. Hadanallah wa iyakum. Wallahu al-muafiq lakwa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.